biasa, nasi goreng istimewa pakai telur, pakai kerupuk. Makan di Tim Alfa giliran. Tadi malam yang masak Dokter Eri, menu spesial cakangkung. Nah ini nasi goreng dari anak seribu pulau. Tetap semangat. Baru hari pertama, masih panjang perjalanan. Oke, selamat sarapan. Selamat sarapan, nasi goreng istimewa. Sarapan, kopi. Makan. Belum makan belum? Udah. Aduh. Bikin nasi goreng, ini bikin apa ini? Jengkol, rendang. Wah. Anda punya keluhan mata? Screenshot layar ini. Ayo rutin periksa mata ke Klinik Mata EDC setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Klinik Mata EDC, solusi mata sehat. Tandem, stop, stop. Tandem, tandem. Ayo, wait. Tandem, go. Go, 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 go. Forward, by the time he is ready, this car will come to inspect. That car will come to inspect, so it's like a train. Together, this fellow, once he's ready, he's going to go forward again. This will come again.
saving a lot of energy. Mantap. Lepas, lepas, lepas. Mudah-mudahan Allah baru dicangkulin semua, dicangkulin, tapi kita dari bawah ngangkat lumpur. Sekarang di depan masih ada satu obstacle yang sangat berat. Jadi ada 7 kendaraan ini dalam keadaan sama sekali nggak berjalan. Insya Allah sebentar lagi Mr. Sami ada di depan, paling depan, jadi udah mulai sedikit bergerak. Bentar lagi kami bergerak langsung menuju ke base camp 2. Insya Allah sebelum maghrib kita udah sampai base camp 2. Demikian untuk sementara kami laporkan dari lapangan ini. Terima kasih. Cie. 50 meter udah masak lagi nih. Hari kedua masaknya ini sawi kulkasnya mati. Menu malam ini apa, bro? Sawi sama telur. Ngising-ngising sawi lagi. Satu gros. Maunya juga dikupas ya, kacang? Enggak. Enggak, teman saya aja kalau makan kacang enggak dikupas. Hari ini luar biasa. Kita hanya bergeser kira-kira enggak sampai ya paling-paling 200 meter lah. Saya bergeser dari base camp flying camp ya, atau lebih tepatnya flying camp pertama, malam pertama hanya bergeser kira-kira 200 meter. Karena apa? Karena persis di depan flying camp malam kedua ini adalah track boker atau lumpur, jalan berlumpur panjang sekali di mana tingkat kesulitannya tinggi. Saya sempat berada di posisi kedua di belakang Pak Sambudi. Kemudian saya sampai di kira-kira 200 meter dari pertama kali masuk ke track booker, ada kendala di pengisian aki yang melayani winch. Maka jalan terakhir adalah menarik kembali. Saya dari track boker tadi ditarik ke belakang oleh 3 mobil. Akhirnya mentas lagi ke atas. Kita perbaiki. Kita dilambung oleh sekitar 6 mobil lah.
6 mobil dan ternyata sampai dengan jam 5 sore jarak kita dari mobil ke 6 tadi hanya sekitar ya 300 meter nggak sampai. Maka kita memutuskan untuk bikin flying camp di sebelum masuk trek Boger. Luar biasa hari ini. Banyak trouble teman-teman di depan. Jadi yang paling depan tadi beberapa kali trouble, harus berhenti, perbaiki, jalan lagi. Ya bergeser hanya sekitar 2 meter, 3 meter berhenti, 2 meter, 3 meter berhenti. Karena tandem winching point sedikit, sehingga kita harus memakai strap panjang untuk mencapai winching point yang di depan. Besok pagi-pagi kita rencanakan untuk mulai masuk ya, supaya nggak terlalu siang, sehingga jatah kita untuk trek Bangkirai ini adalah 3 hari, batasnya besok. Mudah-mudahan kita udah bisa lepas dari trek Bangkirai besok sore. Ikuti terus ya kawan. Kayaknya ini trek ini, waduh, sangat menarik, sangat menantang, sangat menurut saya layaklah kalau Borneo Tribute ini dijadikan suatu event yang menurut saya kualitas treknya bisa go internasional. Oke, ikuti terus kawan.